Waduh, enak sekali sambelnya. Berapa cabangnya? Jadi jangan lupa pilih kamu dulu, jangan yang lebih banyak kepada foto. Alhamdulillah berjalan sejauh ini dengan baik, komunikasinya lancar dan komunikasi dilakukan oleh pimpinan. Kami sendiri fokus untuk menjaring banyak pemilih muda, dan di sini kita lihat sendiri tadi antusiasme masyarakat untuk membuat baliho, untuk mendorong agar insya Allah pemilih muda ini ikut partisipatif pada pemilu 2024 dan bergabung dengan kita. Untuk rapat ini kan tidak dilebatkan KPP sendiri, Pak, itu tanggapannya kayak gimana? Untuk rapat pencalonan dari Ganjar ini tidak dilebatkan KPP sendiri, Pak? Itu wewenangnya pimpinan, izin malu. Kita minta-minta jabatan, kita bekerja aja di bawah, nanti biar Allah yang tentukan. Karena kekuasaan itu adalah nanti Allah yang tentukan, kita pokoknya bekerja aja. Kita nggak mau minta-minta jabatan. Kita yakin, malu kita izin kalau kata orang sini. Ya, Pak, itu kalau Pak Sandiaga nggak terpilih jadi cawapres Ganjar, kita akan narik dukungan Pak Ganjar. Kita sih solid P3 dan kita ikut pimpinan. Kita tekap, kita sama sekali kita ikut dengan arahan pimpinan seperti apa. Saya sebagai ketua pimpinan nasional menyampaikan semua solid. Kita jangan hanya bekerja mencari kekuasaan, mencari jabatan. Kita mencari keberkahan, kita mencari pengabdian. Itu P3 di bawah. Bagaimana kita kerja mudah, harga-harga murah, hidup barokah. Tidak ada rencana buat